Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Indah mau buat salad udang. Ini udah aku siapin ada beberapa sayuran di sini. Ini Indah beli aja di supermarket, ada yang perbungkus gitu. Terus ini ada udang. Nanti kita rebus dulu ya. Ini aku udah rebus air sama mendidih. Kita masukkan udang. Di sini aku pakai 7 buah udang. Kita masak sampai dia mateng udangnya. Di sini juga aku udah siapin 2 butir telur yang udah mateng. Ini udah aku masak tadi. Aku kupas dulu, baru aku potong-potong telurnya. Ini dia udangnya udah siap, menunggu dia udah dingin. Aku siapin dulu sausnya. Ternyata telurnya belum mateng, teman-teman. Gak apa-apa. Terus kasih sausnya. Ada margarin. Kira-kira aja ya. Di sini aku pakai mayones. Ini mayones dari Jepun. Kalian boleh pakai apa aja. Terus diaduk sampai rata. Tambah lagi ya, margarinnya. Siap, kita gopek. Masih panas. Oke, siap. Oke, kita cobain ya. Terima kasih.
Ini disimpan dulu dalam kulkas, sembari dia sejuk. Pas sejuk, enak kita nikmati lagi. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia sudah jadi shallot udangnya. Semoga kalian suka ya dengan video aku. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kalian. Bye bye, next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.